Bersama saya Reza Kiparado. Kali ini saya akan review Triceratops Snap Squad Jurassic World Camp Cretaceous dari Mattel. Jadi ini Triceratops yang Snap Squad. Kemarin kan saya sudah review Mosasaurus, T-Rex yang hijau, sama Ankylosaurus Bumpy. Oke, ini Triceratops. Sebelum lanjut saya reviewnya, Sebelum saya lanjut reviewnya, tolong subscribe, like, dan jangan lupa komen ya. Oke. Jadi, dan terima kasih banget buat 400 subscriber ya. Terima kasih buat mendukung ya. Terima kasih buat support ya. Terima kasih banget. Oke, langsung saja saya review. Ini dia Jurassic World Snap Squad Triceratops warna hijau. Ya. Dari box awal nih sama semuanya. Jurassic World Camp Cretaceous, ada logo Jurassic World Camp Cretaceous. Ini ada logo Triceratopsnya, contoh maininnya gimana. Oke. Ini ada Netflix. Ini ada background di film Jurassic World Snap Squad. Jurassic World Camp Cretaceous. Ada logo Snap Squad. Ada Mattel. Belakangnya seperti ini. Ada SNI, Mattel. Oke, langsung aja saya buka. Oke, ini dia Triceratops. Saya buka pakai gunting, hati-hati bukanya, jangan sampai dinosaurusnya lecet. Dan yang masih di bawah umur, apa ya, bukanya jangan pakai gunting. Minta tolong sama orang tuanya ya. Oke, buat keselamatan. Oke, langsung aja sudah kebuka. Ini dia Triceratopsnya. Ini keren, kepalanya paling besar dari Snap Squad lain menurut saya. Seperti ini. Kita lihat dari detail kepalanya dulu. Detail kepalanya seperti ini. Ini matanya dalamnya tuh kuning agak kehijauan gitu. Bulatnya hitam gitu. Ini mulutnya seperti ini kayak apa ya, paruh burung ya, seperti itulah. Ini catnya seperti ini, bawahnya agak kurang rata yang sini, tapi nggak apa-apa. Ini bawahnya seperti ini, tanduknya seperti ini. Ini ada cat yang keluaran dikit ya, tuh lihat, ini agak masuk dikit apa ya, layarnya gitu, tengkoraknya gitu. Ini hitam-hitamnya seperti ini. Hitam-hitamnya nih agak keluar juga catnya, tapi nggak apa-apa, tetap bagus kok. Kita buka mulutnya sebentar. Dalam mulutnya seperti ini. Ini lumayan detail, giginya agak tajam dikit. Tuh dalamnya ada kelihatan hijaunya masih. Oke. Bawahnya seperti ini, ada logo apa itu? Metal ya, nggak tahu juga. Badannya seperti ini dari atas. Ini kelihatan sisik-sisiknya. Buntutnya seperti ini, pendek. Ini kakinya seperti ini, kaki belakang. Bersisik-sisik gitu. Ini kaki depannya kecil dari kaki yang belakang. Ini kakinya nggak ada catnya ya, kukunya nggak ada catnya. Sayang banget. Bawahnya seperti ini, kuning, agak kuning mengkilat gitu, ada tulisan Mattel 2019. Oke, ini ada putih gitu. Oke, langsung aja saya bandingin sama figur yang lain. Untuk perbandingan, saya akan bandingkan sama Bumpy.
Ini dia Bumpy. Ukurannya kepalanya besar Triceratops ya daripada Bumpy. Tapi paling yang dikenal tuh Bumpy. Kan karakter utama gitu. Kayak apa ya, dinosaurus utama gitu ya. Pokoknya gitulah. Tapi saya belum nonton game Cretaceous. Oke, ini ada T-Rex juga yang warna hijau. Seperti ini. Agak besar juga dari dibanding sama kepala Triceratops-nya. Oke. T-Rex yang hijau. Selanjutnya ini ada Mosasaurus. Perbandingannya seperti ini. Sama juga besar Triceratops-nya juga. Oke. Dan yang terakhir ini ada apa ini? Lupa saya, anu. Apa ya? Swellurus lain. Lupa saya figura Ornitholestes ya. Ini ya Ornitholestes, saya lupa sama nama dinosaurus ini. Agak susah mengingatnya. Oke, seperti ini. Ini cocok banget. Menurutku sih ini cocok banget, akurat ukurannya sama anak Triceratops atau bayi Triceratops. Cocok banget. Review Triceratops. Triceratops Snap Squad dari Mattel. Oh ya, yang mau nanya beli ini di mana? Saya beli ini di Alfamart nih, banyak banget di Alfamart, banyak juga yang nyari seperti ini Snap Squad gitu. Dulunya viral sejak tahun 2019 tuh. Viral dulu tuh viral. Oke, ini Triceratops-nya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.